Orang pada paham siapakah nama kameramen daripada majelis Maulid Rasul? Acung. Acung, acung. Ane maju. Iya, ane mas. Pakyon. Saring pun di mas. Aduh, ane mas Robo. Enku ya mas. Enak. Iya, doa kunut. Apal boleh? Orang apal sih apal apa? Watuha. Ya menurut kita berarti kalau selawatan. Setuju? Setuju. Selawatan gitu suaranya ciri khas serak-serak teles. Bingung. Namanya siapa ya Mas? Randi Mahendra Putra. Randi Mahendra Putra Angka Tulorojo. Mas gimana selawatan Mas? Selawat apa penginnya Mas? Sing rame Mas. Arang arti. Wong Gusti Allah baik. Salawat, ayo salawat, Wong Gusti Allah wae salawat. Masya Allah. Salawat, ayo salawat. Malam Jumat MMR di mana? Lawatan. Wajib doa kunut apal. Siap ya, Mas? Siap. Yo ngerti ente apal tapi orang nemen ya. Masalahnya ki biasanya makmum, Qur amin, amin ya. Makmum apa ya? Amin ya. Matur suwun, Mas. Nggih, pada Allah. Monggo cepet bojo. Isis. Masya Allah, pecinta solawat itu dimanapun berada ada, masya Allah. Makanya udah mungkin nyong sampai dari seneng solawat nih. Cuma belum sih karena mu solawat. Gusti Allah besok solawat carukan di Nabi loh kan nyong sampai nara belum solawat ya malah gitu. Gila apa betul? Makanya nyong sampai untung ada dalam akidah Ahlus Sunnah kan. Jangan tutut ulama niki untung solawatan tahdidan mulut dan manakiban. Ini tradisi daripada Nahdlatul Ulama. Gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sampai untung. Sampai saya cintanya Kanjeng Nabi karo umatnya. Kanjeng Nabi doa mari Gusti Allah. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan banjir bandang seperti Nabi Nuh. Mboten. Umatnya Kanjeng Nabi ora bakal hancur daning apa? Banjir. Umatnya Kanjeng Nabi mboten bakalan hancur daning apa? Kelaparan. Insyaallah wong gembong lah masih kelaparan. Hebatnya para wong gembong tebus weteng selametan, pungutan selametan, sunatan selametan, mantenan selametan, bojo mani selametan, pegatan selametan. Oleh berkat terus kiai nek gimoten. Makanya alhamdulillah. Yang ketiga Nabi mengatakan apa? Minta kepada Allah
hikmah dari sebawahi. Berarti umat Islam hancur oleh umat Islam itu sendiri. Maka ayo kita bersatu. Bersatu sebagai umat Islam, bersatu. Peringatan Isra wal Mi'raj, kita ambil hikmahnya, kita bersatu. Bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik? Adanya persatuan di dalam rumah tangga. Nek lanange kasar karo bojone, ora bakal ibadah kepenak. Gila apa mboten? Yang pancelamat ini bojone yang permut ben ceramah ngalur ngidul ngetan mulur ora enak ora apa. Sampai penyambut gawe kan ngobong bata bojone merengut semua jentike dibakar. Si biasa manu jempolnya kadang kebak niki. Maka bagaimana kita bisa ibadah sholat dengan baik? Rumah tangga ini diberesin isi aja dengan pucak-pucu si wadun aja dengan merengut ke lanangnya, hormati si lanang, disyukuri bu ireng ya alhamdulillah, si lanang gue pucu gendut ya alhamdulillah, pokor susah ratos gue pucu gering ya syukuri bobongnya enteng dan meriang. Gue bocor pesat syukuri, ambekane ngirit. Syukur deh, syukur. Maka Allah tahu, Allah diam di sini, Allah diam ketika jangan kau hancurkan umatku dengan pertikaian agama. Maka orang-orang di luar sana tahu bahwasanya Islam akan hancur oleh orang Islam sendiri. Maka mereka mencetak orang dengan pendidikan agama Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Ziara haram mulai ini gimana tahdidan bid'ah talqin orang usah talqin bahkan ini nyong suka muncul kemudian madrasah barang ucul mari keluar balik dawa aliran sike hati-hati naik gembong orang dijaga akidah ini berantakan. Maaf pengurus musola sing tua-tua sing sepuh-sepuh nyong pesen angin golet mantu kudua menu sing bisa lebih. Ya, sebab banyak kejadian. Gue mantu, mantunya diduang nadiin, alirannya beda karena sugi, dan bapaknya mati, sehingga ke masjid mantunya. Sehingga sadana, Allahumma hdina fi man hadait, aa. Sehingga sadana, subuh tahlilan, aa. Burak buatan jamaah. Ya, bahkan di luar sana, kiai sih biasa dijalungi banyu doa, kiai minta doanya didemoni tongani sampai didatangi orang yang pahamnya bukan ahli sunnah wal jamaah, yang mereka menggembor-gemborkan syirik bid'ah kafir, didatangi tembak uripan dor mati temenan iki mutan buyonan sudah berjalan di luar. Orang suwe Indonesia bakal tertekan ngomong segala itu. Angger nyong orang gelem bantengi. Makanya dibantengi. Siap. Bantengi ulamanya siap. Bantengi sing temenan. Berarti sing dicer siapa? Ya nyong kajian di mana apa? Kau yang jaluk banyu doa, mau pada jaluk banyu doa. Kita sih ada doa. Eh, biangnya kafir, biangnya syirik. Mau ini jadinya biangnya syirik. Nyong mata ini mata ini uang akhir menggajarin akhir mendasmu. Gimana apa mata? Mereka mengincar, makanya yang sampai aja gila diadu domba. Gila pergi, apapun pakaiannya, apapun pilihannya, tetap yang sampai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah satu persatuan. Untuk apa? Demi kesatuan umat Islam. Aja pecah belah, aja pada tukaran. Sebab faham sekarang ke kanan terlalu ke kanan, paham yang ke kiri terlalu ke kiri. Ke kanan contohnya di mencintai duria kanjeng Nabi, membenci sahabat. Sudah banyak orang hoboy cinta, tapi sahabat dicaci dimaki. Ini bukan jalur kula panjenengan nehi-nehi. Nggih mboten? Sebelah kiri mencintai sahabat, membenci keluarga Nabi Muhammad. Buhut maring duria kanjeng Nabi, ora seneng ora apa-apa, ora apa. Bahkan ora yakin anane habaib. Tidak yakin adanya duria kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat dicintai. Ini juga terlalu ke kiri. Bukan jalur pulau panjenengan. Pulau panjenengan terlalu ajak ini tengah ini. Apa ini? Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Mencintai duria kanjeng Nabi, mencintai sahabat Nabi, bahkan ulama kampung wajib dimuliakan. Gini apa betul? Ustaz kiai wajib dimuliakan. Maka pulau panjenengan sebagai umat aja suudon karo kiai sing lagi akeh saniki goblok ngaji ora duwe kiai ora
Ustaz di Paido, Kiai di Paido, Masya Allah, ini bahaya. Bahaya sing luar biasa. Guru madrasah mulang temenanan-temenanan di Paido. Pimpin sih dan anaknya yang ngajin sampai tadi goblok bahaya. Rikane. Masya Allah, sudah wani mahan orang tekat di Paido. Lalu bagaimana kita akan bersatu? Makanya kan Nabi Man, amanah billah wal yaumil akhir wal yukrim jarak. Sinten tiyane sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, cinta karo Kanjeng Nabi, cinta karo umat Islam. Tolong muliakan tangga aja pada tukaran, karo tangga aja pada tukaran, gara-gara motor tukaran, gara-gara pilihan lurah. Tolong Ustaz Kiai aja melu-melu pilihan lurah. Jamiahane bubar, musola bubar, gara-gara milih salah si jine calon. Gila apa mboten? Tolong. Wis ana nurut teka maring umat telu sisan didongakna mesti ana sing dadi. Cukup enak kok ya. Si A teka wis tak dongakna muga-muga sampai dadi. Si B teka tak dongakna muga-muga sampai dadi. Si C teka tak dongakna muga-muga sampai dadi. Si dadi si C dongane wis dadi manjur. Penak kok le. Enak, itu juga ada tukaran kalau tanggung motor anyar pada pada kredit, ucap ucap. Bina apa badan? Dalam sekepenak-penak dari pot. Dalam sekepenak-penak dari ciklugan, dari waktu pot dan pinggirnya dalam, gue melekop angin lemon. Gue mau pengen kuburannya sesak, bukan orang ada cacak. Bina apa badan? Tolong, anggap duduk dong sampai gak bisa menghormati tangga ini siapa maning? Anak wong liwat monggo alhamdulillah yeah. Lila liwat ganjaran akeh nemen pan mari musala ganjaran akeh nemen aja pot di maju-maju nah. Ya ana mesti wis ya tau lah pan nyindir ora nyong sengaja kepen sadar yuk bali kulan roja gila apa mboten ana apa-apa sing didodok jawab sing didodok tangga anak wong mati sing ketona kursi tangga sing tahlilan tangga sing nyumbang gula teh tangga sing nyukup katil sing nyolati mikir tangga tangga sedulur tekane keri barang wis nuber barang wis rampung kabeh nggih teka iki napa mboten dadi aja tukaran ben karo tangga mangan malam hari ini malam rojab malam ingkang sae awal apa nyong nyalok sampean kabeh ben ketemu wulan Ramadan iki napa mboten hikmah rojab ya apa sih. Hikmah sholatnya tambah beres, kerukunan umat Islam kita jaga. Niki, anggar tangga karo tangga selalu senyum, kepenak, tuku durian lima, tangga deh rasanya siji. Apa sih ngaku? Mampu netau. Kenapa nggih? Karena menyong sampun karo tangga ada pucak pucu, karo tangga ada bongbongan, tangga di sisi rumah sakit, tangga di sisi di kurungan ini jadi kan udah rumah sakit modar berapa rapik gini apa nih? Makanya persatuan ini umat Islam dijaga ya, jangan sampai dibenturkan dengan sesuatu gini apa nih? Akidah ibu lo panjenengan titipakan anak-anak yang sampai karo ulama ulama sih akidah jelas maaf zaman saya ini ya Allah wis nanggone pentol-pentol menis sakti-sakti temen gue mau chatting gue nyuci otaknya yang sampai ini benci mari tahlilan ben benci karo mun dan na'udhu na'udzubillah gini apa gini? Makanya sampai ini nyomot pangapura karo tangganya kurun apa mbak tentu? Yuk kurun yuk temenan yakin lan ngapura kurun anggar sampai kurun ngapura kurun jangan lupa ngapura karo tangga saya kita gak disampai sih lagi jaga ujah salaman salaman cuman ya bunyi cuman ngaplong salaman salaman banser salaman banser salaman 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 cuman ngaplong salaman salaman salaman, salaman. Yuk salaman sing ora salaman tak dongakna lanange bojone sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad Al-Fatihah.
ظاهرا باطنا في الدنيا والدنيا والآخرة. نبي عمل لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا ولأحبابنا ومن شاهدنا في الدنيا معنا في العافية وعلى الذي نضينا من قلوبنا وقلبنا معتك والهدى والعرف فالماض على دين الإسلام والإيمان والخسر خاتمة بلا مهنة ولا إهداب جسد ولا لأجنا جميعا لكل نيات صالحة. اللهم بارك لنا في رجب وصحبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. يا الله يا رب dengan keberkahan malam hari ini, ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, ya Allah. Yang punya penyakit, angkat segala penyakitnya, ya Allah. Orang tua kami yang sedang sakit, angkat segala penyakitnya, ya Allah. Anak-anak kami yang sedang belajar ilmu agama, ya Allah, jadikanlah anak-anak yang soleh, solehah, wa birrul walidain min ahlil ilmi ala kita ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Suami kami, istri kami, ya Allah, jadikanlah mereka, ya Allah, ya Rabb, afiyah wassalamah, ya Allah. Dan jadikanlah keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wassa'adah, walabadiyah, walmahnawiyah, walbarakah fi dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb, dan jadikanlah kehadiran kami di majlis ini menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dipanjangkan umurnya, ya Allah. Afiyah wassalamah, walbarakah, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sahatan fil jasad sahatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut shahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa 'amalan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bisril fatiha. بعض المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أولي الأولين يا ذو الجلال والإكرام يا خير الأخرين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari majlis ini dengan dihapus segala dosa-dosanya. Amin. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maros MNR bisa berdiri. Maros MNR ayo dibangun.